Bendungan TMF ini dibangun sejak 2017. Luas genangan 298 hektar. Ini nanti bisa menampung air sebanyak 45 juta meter kubik air yang akan sangat bermanfaat bagi petani dan juga bisa mengurangi banjir. Bendungan ini, bendungan TMF dibangun dengan biaya 2,7 triliun rupiah. Jadi Pak Bupati, manfaatkan betul bendungan TMF ini untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyat kita di Timur Tengah Selatan dan juga masyarakat sekitar. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini saya resmikan bendungan TMF di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.